Apa pandangan Ustaz terhadap pendangan Hizbut Tahrir bahawa haram hukumnya umat Islam memiliki lebih daripada satu negara? Jawabnya, memang benarlah kalau kita ada satu negara, asalnya negara Islam Madinah Al-Munawwarah, lepas tu haram kita buat satu lagi negara Islam yang lain. Tapi masalahnya sekarang, kita telah pun dipecah-pecahkan oleh musuh-musuh kita. Dulu kita satu je negara Islam seluruh dunia, walaupun nama kita lain. Nama Libya, nama Morocco, nama Malaysia, nama Indonesia, nama Patani, nama Filipin. Nah, tapi kita punya pusat pemerintahan satu, bukan Kuala Lumpur. Akhir sekali di Turki, dia panggil Khilafah Utsmaniyah. Nampak? Pemerintahan negara Islam satu saja. Jadi kita duduk bawah, bukan bawah Turki. Pusat pemerintahan buat di Turki. Lepas tu datanglah musuh Islam, rapah habis negara Islam, dihancurkan daulah Islamiah kita terakhir di Turki tahun 20-an zaman Kamal Atatürk laknatullah alaih. Faham? Oleh kerana itu, maka dipecah-pecahkan negara umat Islam dengan perancangan daripada Yahudi dan Nasara. Nah, rancangan Yahudi dijayakan oleh puak Nasara. Rancangan dia Yahudi, kerana Yahudi nak peratuh dunia. Tapi tentera-tentera Yahudi Nasara. Sebab tu Portugis dihantar untuk mengkristiankan Malaysia. Betul tak? Nak jajah Malaysia, Belanda atau ke Indonesia. Faham? Apa benda ni? Sepanyol atau ke Filipina. Ni tiga negeri umat Islam yang paling ramai umat. Malaysia, Indonesia, tanah Melayu, Filipina. Maka Belanda tak jajah Indonesia. 10% orang Indonesia masuk Kristian, 90% dah. Sepanyol takluk jajah Filipina, 15% saja tinggal orang Islam di Filipina, Kepulauan Pahlawan dan Kepulauan Mindanao. Nampak? Malaysia tak berjaya, boleh lebih kurang 30 orang je jadi Portugis, ada di kampung Portugis Melaka, tak berjaya. Sebab tu dia serangan semua di zaman moden ini terus menerus kepada Asia Tenggara, kan di sini ramai orang-orang Islam yang melahirkan ulama-ulama terbilang. Faham? Jadi sekarang negeri kita telah pun pecah masing-masing dengan pemerintahan suku. Malaysia peratau suku, orang ni peratau suku. Jadi kita tak boleh nak pakai hak buah Hizbut Tahrir ni kata haram dah pecah-pecah. Bukan kita yang pecah, dipecahkan oleh penjajah, kemudian diaturkan siapa yang meratau atas dasar sekular. Maka kita sekarang tak bebas nak masuk ke negara Islam. Kita masuk negara Islam, kita kena takak, tidak ada visa. Patutnya dulu zaman Islam satu negara, walaupun kita pergi ke Saudi, masuk orang Islam, cop, tak payah, cop saja, tapi tak kena hukum apa-apa. Faham? Tak payah mohon visa kerana satu negara dia. Jadi kita telah boleh pecah. Maka sekarang ni kita nak ambil satu-satu, sebuah negeri, sebuah negeri. Di mana saja negeri yang kita ada, di situ wajib kita tegakkan perjuangan untuk menegakkan Islam memerintah di dalam negara. Walaupun tidak akan menang sampai kiamat, tapi Allah tak tanya menang ke tidak. Allah tanya berusaha ataupun tidak. Untuk mengamalkan Islam sebagai dustur dalam perlembagaan.